Pemirsa, sungguh bejat kelakuan dua remaja warga kecamatan Sekampung. Keduanya tega menyetubuhi gadis belia berumur 16 tahun secara bergantian. Akibat ulahnya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Timur. Sungguh ironis perbuatan MA dan rekannya MR, warga kecamatan Sekampung, Lampung Timur ini, meski berstatus pelajar, kedua remaja ini tega menyetubuhi gadis belia yang juga masih di bawah umur secara bergantian. Dari hasil pemeriksaan petugas, peristiwa terjadi pada tanggal 28 Mei lalu. Dengan modus bujuk rayu, keduanya mengajak korban ke salah satu kediaman rekannya di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung. Setelah tiba berada di kediaman rekannya itu, keduanya langsung menggilir korban secara bergantian hingga akhirnya korban melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya. Dan akhirnya, Kamis siang tadi, Satuan Unit PPA Kepolisian Lampung Timur mengamankan keduanya. Untuk modusnya, di mana para pelaku dengan bujuk rayu mengajak korban ke rumah temannya, dan pada saat tiba di rumah temannya, di mana para pelaku saling bergantian melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Terungkapnya, kan? Terungkapnya, awalnya korban menceritakan kejadian kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur. Selanjutnya, Satreskrim Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah pada hari ini telah kita amankan dua orang anak pelaku. Pelaku di bawah umur, kan? Untuk pelaku di bawah umur dengan inisial MA dan MR. Atas perbuatannya, kedua remaja ini dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Samsudin melaporkan.